Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idapar. Jadi di video hari ini, seperti biasa, aku mau share video-video yang bermanfaat pastinya. Jadi hari ini aku mau share, jadi fitur di Shopee itu ada Shopee Video. Apakah Shopee Video ini bisa meningkatkan komisi atau konversi di Shopee Affiliate atau tidak? Karena jadi tuh di Shopee Video ada keranjang oranye juga, mirip-mirip seperti TikTok. Dan kita bisa masukin tautan di keranjang oranye tersebut. Kita akan bahas penjelasannya berikut ini. Pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi Shopee. Nah, buat teman-teman yang Shopee-nya udah update, pasti akan muncul keterangan di sini ada Shopee Video. Tapi kalau misalkan aplikasinya yang masih jadul, itu biasanya nggak muncul. Karena dulu aku juga aplikasinya kan belum update. Jadi, Shopee Video-nya tidak muncul. Jadi, silakan update kalau misalkan pengen punya Shopee Video. Nah, jadi fungsinya Shopee Video ini sebenarnya untuk promosi video-video gitu loh. Mirip-mirip kayak TikTok, memang mirip-mirip ya kayak sekitaran apa ya. Nih, aku infoin aja deh langsung. Kita offin dulu untuk volumenya karena biasanya musiknya lebih kencang dibanding suara aku supaya lebih jelas aja ya penjelasannya. Nah, ini dia. Aku bilang ini mirip TikTok, memang mirip ya, karena ada komentar, ada like, ada love, kemudian ada keranjang orange. Nanti kita akan praktekkan ya, atau nanti kita akan kasih tutorialnya gimana caranya menautkan keranjang orange. Tapi sayang banget teman-teman, jadi kalau misalkan kita bikin promosi di Shopee Video, kemudian kita menautkan link favorit gitu ya di Shopee Video ini, ternyata itu belum bisa masuk konversi atau komisi ke Shopee Affiliate kita. Jadi kalau misalkan kita pengen masukin konversi atau pengen dapat komisi dari Shopee Affiliate, itu harus masukin linknya di kolom komentar. Nanti aku bakalan kasih contohnya. Nah, ini contoh untuk keranjang orange yang ada di Shopee. Nah, ini nih. Kalau ke TikTok kan keranjang kuning, kalau ini keranjang orange. Tapi sama-sama langsung menuju ke link. Oke, ini tadi keranjang orange-nya diklik. Nah, ini dia. Ini tuh langsung menuju ke si ke si link-nya gitu. Nah, ini untuk komentarnya. Nah, ini kan at Hasan Collection ini kreatornya ya teman-teman. Jadi maksudnya si Hasan Collection ini dia mempromosikan produk-produk ini yang di review. Kemudian dia juga menampilkan link affiliate-nya di sini di komentar gitu. Nah, kemudian kalau yang cek harga di keranjang, jangan kaget sama harganya. Jadi dia tuh kayak ngasih komentar kalau mau cek harga itu ada di keranjang di keranjang oranye. Nih, harganya segini. Tapi kalau link itu dia tetap naroknya di komentar. Karena kita belum bisa masukin link seperti di TikTok kayak gitu. Ini contohnya untuk keranjang oranye di Shopee. Dan aku tegesin lagi, kalian jangan sampai salah paham. Jadi kalau misalkan kita mau promosiin produk-produk di Shopee, itu belum bisa masuk konversi. Kalau misalkan kalian nyimpen linknya di sini, ini nggak masuk konversi ya teman-teman. Silahkan kalian cross-check ke CS Shopee. Itu kalian bisa tanya apakah di Shopee Video udah bisa menautkan link affiliate kita atau enggak. Karena berdasarkan info memang tidak ada belum bisa gitu, belum bisa link ini langsung menautkan link affiliate kita gitu. Kecuali di kolom komentar, okay? Jadi kalian harus pahami baik-baik ya, takutnya nanti malah salah paham. Jadi kalian kayak bikin konten-konten masukin tautannya di sini itu salah ya. Dan langsung aja nih ke tutorialnya, gimana caranya masukin video ke Shopee Video ini. Oke, ini ada tambah atau plus ya, oranye, kita klik aja. Oke, udah muncul, terus kita langsung menuju ke videonya. Nah, ini dia Blender Portable Mini. Nah, untuk suara silakan kalian efek suaranya bisa ganti, bisa cek-cek di sini.
Oke, udah, kita lanjut. Tambah keterangan. Blender mini portable. Tambah hashtagnya. Racun Shopee. Hashtagnya lagi. Blender mini. Oke, udah. Nah, setelah ini, kalau misalkan kalian pengen masukin favorit saya, tadi itu aku udah si blender ini tuh udah aku favoritkan, jadi tinggal diklik aja kalau misalkan mau menampilkan tautan. Oke, udah nih seperti ini. Dan saran dari aku, kalau misalkan kalian pengen mempromosikan link affiliate kalian, itu back dulu ya. Kalian harus masuk dulu ke Shopee. Terus kalian harus salin linknya gitu. Kemudian karena ini udah ya, jadi kalian langsung posting. Sambil nungguin posting, kita akan Nah, ini dia hasil postingan aku dari @idapar. Nah, ini USB Mini Cooper untuk portable blendernya seperti ini. Nah, kemudian kita back dulu ya, teman-teman. Kita akan cari dulu blender portable dan kemudian kita akan salin tautannya. Oke, udah disalin. Terus kita ke Shopee video lagi. Nah, ini untuk pembelian tokonya di sini, tempel. Oke. Nah, ini adalah salah satu cara promosi supaya kalian dapat komisi kalau misalkan pengen mempromosikan di Shopee video. Jadi ini tuh udah ada linknya ya. Nah, linknya itu udah berwarna biru. Kita akan cross check kalau diklik itu langsung menuju ke tokonya atau enggak. Oke, nah ini dia udah langsung muncul ya untuk blender mini yang tadi aku salin linknya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian pengen mempromosikan produk di Shopee video, itu masukinnya di komentar ya untuk linknya. Jadi tuh nggak bisa masukin di keranjang orange yang ini. Kalau di keranjang orange yang ini belum termasuk ke Shopee affiliate kalian, kayak gitu. Aku ingetin lagi, pastiin kalau kalian itu naro link affiliate-nya di komentar. Oke, teman-teman, itu dia video dari aku mengenai pembahasan Shopee video. Jangan salah tangkep ya. Jadi memang untuk keranjang orange ini belum bisa dipakai untuk promosi link affiliate kita sendiri. Nah, jangan lupa juga like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.